Jatimulya Kombo saged ngadiri acara ngunjung buyut niki kaping sekawan nggih, kaping sekawan. Alhamdulillah kami dari Pondok Pengobatan Alternatif Minta Kusifa dapat ikut andil dalam melestarikan budaya serta untuk penghormatan kita kepada leluhur kita, kepada buyut-buyut kita semua. Alhamdulillah kami mengadakan proses pengobatan gurah mata. Gurah mata yaitu untuk merangsang saraf-saraf yang ada di area mata khususnya dan umumnya di area kepala seperti mata min, mata plus, katarak yang suka migrain, pusing, vertigo, sinusitis, sama semua juga insya Allah saraf-saraf dari hidung, dari mata, kepala, semua insya Allah dapat terangsang. Dan untuk menormalkan saraf-saraf yang ada di area tersebut, insya Allah nanti pada saat di pos itu jangan napa namine sampun dikucek-kucek niku. Mengingat disukani tisu niku kangge ngelap banyu mata mawon, sampun dikucek-kucek niku faidah mata, terus niku berbes milih niku kangge ngerangsang saraf-saraf. Biasanya niku kraosnya sampai teng endas, endasnya langsung neng kabeh, terus mata.